sudah sampai di rumah Bapak Bagio. Berjuang tanpa mengenal lelah, dalam artian begini, beliau ini bekerja tidak pernah memperhitungkan hasilnya berapa. Itu saya ingat dulu waktu kalau pas musim kopi itu
buruh apa misahkan biji kopi itu dihitung nominalnya dengan jasa kerjanya itu nggak sesuai pak. Tapi karena cintanya sama keluarga dan itu yang menjadi inspirasi saya bahwasanya nggak penting berapa hasilnya, tapi yang terpenting adalah mensyukuri apa yang kita dapat hari ini. Itu sih buat saya. Meskipun sakit tetap tersenyum, itu adalah pelajaran untuk kita semua, bukan hanya untuk keluarga ini tetapi untuk saya termasuk pribadi yang sebelumnya nggak mengenal keluarga ini, ternyata sedikit demi sedikit mengenal. Saya juga terharu gitu kan, terharu dan ya, terinspirasi lah pastinya bagaimana perjuangan kita. Tapi kita ketika kesana emang pun maksudnya kami selalu gotong royong. Kayak kami kan mereka maksudnya anaknya udah kerja ya, waktu ikut cicak kejumpaan di rumah sakit kami tidak saling harus sendiri-sendiri gitu loh, maksudnya cari membantu misalnya adik saya dokter datang kan dia bikin mama sekarangnya semuanya dijalani bareng-bareng. Iya, iya, kita selalu bareng-bareng sebab semangat, kalau mama penuh sering pikirannya aneh-aneh. Anak juga kan merasa kita udah berusaha biar mama sehat, tapi mamanya kalau mamanya terus nggak semangat, kita juga kan jadi nggak semangat. Malah kita nangis terus. Jadi harus tersenyum seperti adalah sharing yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak Simba yang ada di sini. Mungkin satunya nggak ada di sini, tetapi tetap membantu ya, doa dari jauh dalam bentuk yang lain juga tetap membantu. Yang mungkin ada di keluarga ini, kebersamaannya, kekompakannya dalam menghadapi suatu ya masalah, dalam menjalani hidup ini itu luar biasa seperti itu. Dan itu mungkin tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga lain. Seperti tema APP kita minggu kemarin itu kan tentang hidup yang sejahtera seperti itu ya Bu ya, yang bang ya. Artinya bahwa hidup sejahtera itu tidak melulu berlimpah harta atau berlimpah uang, tetapi hidup sejahtera itu yang seperti bahagia. Ya, bahagia, ada masalah diselesaikan bersama, ada apa-apa ya semuanya bersama. Itulah hidup yang sejahtera yang sebenarnya diajarkan untuk kita semua. Kira-kira Mbak sendiri gimana saat ini perasaannya? Soalnya sekarang juga agak enak, jadi agak enak senang. Dan saya tersenyum ya. Pas saya kemarin ya, ingin diungkapkan untuk Mbak satu kata atau dua kata. Harus tetap semangat, menjalani tetap semangat ya, ingat ya Mbak ya. Kalau dari Ibu, mungkin ada satu dua kata untuk Ibu yang tetap semangat. Ya, selalu sabar. Sabar ya Mbak. Namanya musuh satu bulan, lo masih bisa. Kita selalu berdoa dan semoga tentang diri itu berdoa semoga cepat diangkat lah. Amin. Itulah kisah dari keluarga Bapak Bagio sekeluarga yang bisa kita sharingkan hari ini. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua dimanapun kita berada. Kita mohon dukungannya untuk Bapak Bagio sekeluarga dan juga untuk Simba yang sedang sakit supaya cepat pulih. Mohon dukungan melalui doa dan juga dalam bentuk apapun itu, dan juga senyum di dalam menghadapi setiap persoalan ini karena segala sesuatu indah pada waktunya. Sampai jumpa dan salam sehat. Ayo di subscribe, kami tunggu. 1, 2, 3. Nice.